Keberadaan sosok misterius memang nampak dekat dengan kehidupan manusia. Mereka bisa muncul dimanapun. Mulai dari tempat sepi dan gelap seperti gudang, kamar kosong, hingga tempat pemakaman. Ataupun tempat ramai dan terbuka seperti rel kereta api, lapangan, hingga stadion. Yang lebih mengerikan lagi, penampakan sosok tersebut terkadang tak hanya sekedar diam atau berdiri di satu titik, melainkan juga berlari ke arah manusia. Dan berikut, kisah sosok misterius berlari versi On The Spot. Video selanjutnya memperlihatkan penampakan yang terjadi di kota Mumbai, India. Dalam video yang berasal dari kamera pengawas ini, terlihat sebuah bis melaju di tengah padatnya kota. Setelah diperhatikan dengan seksama, nampak sebuah bayangan misterius yang tak sengaja turut terekam. Bayangan yang sekilas terlihat seperti sosok seorang bertubuh kurus ini nampak berlari di atas atap bis. Banyak yang berpendapat bahwa video tersebut merupakan editan tangan jahil. Namun, ada pula yang mempercayai bahwa bayangan dalam video tersebut merupakan penampakan makhluk tak kasat mata. Beberapa orang memiliki anggapan bahwa rel kereta api merupakan salah satu tempat yang dihuni banyak makhluk tak kasat mata. Benarkah demikian? Video berikut sepertinya dapat sedikit memperjelas anggapan tersebut. Rekaman yang berasal dari kamera pengawas yang terpasang di sekitar rel memperlihatkan adanya sosok hitam misterius yang terbang dan terjatuh di tengah jalur rel. Setelah itu, sosok ini pun terlihat berlari dengan sangat cepat sebelum akhirnya hilang tanpa jejak. Video berikut memperlihatkan keberadaan bayangan misterius yang berlari menembus kereta yang sedang melaju. Bayangan tersebut dan menghilang di antara badan dan roda kereta. Banyak yang menduga bahwa bayangan misterius tersebut merupakan penampakan makhluk halus penunggu rel. Namun ada pula yang menduga rekaman tersebut merupakan editan semata. Jadi, gimana menurut Anda? Kamera pengawas yang terpasang di salah satu pelataran lapangan tenis tak sengaja merekam penampakan sosok misterius yang sedang berlari di pinggir lapangan tersebut. Sosok ini terlihat berukuran cukup besar dan tinggi. Banyak yang mengira bahwa sosok tersebut merupakan bias cahaya dari seseorang. Namun jika diperhatikan dengan seksama, saat kejadian berlangsung terlihat tak ada satu orang pun di sekitar lapangan. Beberapa waktu lalu, video lip-sync seorang gadis yang sedang menyanyikan lagu Count On Me milik penyanyi terkenal Bruno Mars sempat menghebohkan netizen. Pasalnya, netizen dibuat salah fokus dengan sosok perempuan misterius yang terlihat berlari di belakang gadis tersebut. Keberadaan sosok yang nampak mengenakan kerudung panjang berwarna hitam ini terlihat cukup jelas di kamera. Seram ya?